Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak terangkan macam mana kita nak buat menu dan juga submenu aplikasi ya. Menggunakan app sheet. Okay, kita nak buat satu aplikasi, dia adalah menu untuk dan submenu kan. Benda tu banyak untuk mudahkan kita pergi nak pergi kepada aplikasi lain, ke view lain ataupun kepada URL lain. Okay. Tanpa melengah masa, kita tengok dulu. Okay, first kita buatlah dulu satu bahagian tu untuk menu, letak nombor, icon, view, penerangan, app dan URL. Okay, ni biasalah, ini semua sama kan, gunakan untuk setiap paparan tu. Okay, nombor ni supaya mudah kita nak susun. Icon ni nanti kita akan letak gambar supaya nampak cantik. Okay, view. View ni adalah nama dia punya view tu lah, nama perkara tu kan. Okay, penerangan. Bila letak penerangan, tak letak pun tak apa, letak pun tak apa. Okay, yang penting ada app dan URL. App ni kita letak untuk aplikasi lain. So, dia akan boleh klik, dia akan pergi ke aplikasi lain. URL ni untuk Google Site, local video, nak letak Facebook sekolah ke, nak letak TikTok ke, tak kisahlah. Kita ada, maksudnya dia ada URL dia. Okay. First, apa yang perlu cikgu buat adalah, okay, ini selepas, okay, so tadi ya, katakan untuk buat satu doktor app ni, dia ada pengurusan, curriculum, HAM dan juga curriculum. Okay, setiap satu ni kita buat satu sheet yang lain, benda yang sama. Pak, saya buat tu benda yang sama. Okay. Saya dah buatlah pengurusan curriculum HAM. Katakan nak buat untuk core curriculum. Okey, cara mudah dekat HAM ni, kita klik kanan, duplicate. So dekat sini kita rename sebagai core curriculum. Okey, yang ni kita tukarlah. Tengok. Okey, view. Katakanlah core curriculum kita nak juga nak letak carta organisasi. Carta. Okay, kita juga nak letak apa, letak apa, katakan nak letak pencapaian, pencapaian sekolah kan, boleh je letak apa. Okey, boleh faham lah. So kita letak lah, ni saya buat yang asas dulu. Okey, menu dulu. Dekat menu kita pergi extension, kita app sheet. Okey, kalau tak ada lagi benda ni, maksudnya cikgu belum daftar app sheet. Ha, nanti saya terangkanlah macam mana nak ni, nak daftar app sheet. Okey, kalau daftar dia ada app sheet, dia ada create an app. So, kita tunggu seketika. Okey. Dia nak buka dah. Okay, so ni lah. So, your doctor app is ready. Okay. Okay. Dia ada okay, yang penting dekat sini adalah data, UX, behavior. Kita tengok bahagian tiga perkara ni lah. Untuk buat menu dan submenu, tiga benda ni penting lah. Okay, data ni adalah data. Apa yang ada dekat sini, so kita uploadkan dekat data. So semua dah automatic dah ada. Just klik saja. Okey, klik. Okey, klik balik tengok curriculum. Klik siap-siap. Sama jelah. Masuk M. Okey, core curriculum. Okey, takwim ni sebenarnya saya nak tambah takwim apa nanti kemudian pun boleh. Okey, sekarang ini ni dia punya ni. Okey, nak tengok di bawah ni, cikgu-cikgu tengok ada view, ada table. Okey, view ni adalah view. Apa yang ada dekat view ni? Macam mana kita nak tengok view ni? Okey, melalui dia ada beberapa view lah. Ada dashboard, ada calendar, ada card, ada deck, detail. Okey, table ni yang ada kat sini lah. Nak kata tak tahu kat sini lah. Just klik je menu. Okey, ni view. So sebenarnya sinilah tadi asal dia data, dia sebenarnya dekat UX. Okay, UX ni akan macam mana kita nak view dia. Okay, sekarang view ialah menu. Okay, menu ni kita tukar.
letaklah nama apps kita. So automatic kat bawah yang tukar. Okey. Kita untuk yang ni nak cantik, kita gunakan cut menu, kita gunakan cut supaya dia cantik. Okey, position first, next. Okey, tengok first dia akan tak guys tu. Ha, dia kalau ada banyak dia lah. First, ada next, ada middle, ada later, ha, semua kat sini. Ha, kalau ada tiga, ada tiga lah kan. Maksudnya kalau first ada lain, yang satu kita buat next tu sebelah dia. Ha, middle dekat tengah, later dekat selepas dia, dan last dekat sini. Okey. Kalau letak tekan menu, dia akan berada dekat sini. Ha, dia. So untuk cantik kita letak tengah-tengah lah. Letak middle pun boleh, letak first pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, kita turun bawah sikit. Kita terus bawah. Okey, ni paparan dia. Kita ada list boleh. Kita boleh foto boleh. Ha, dua benda ni lah selalu yang kita guna. Backdrop terlalu besar. Ha, list atau foto. Okey, list. Ha, bentuk ni lah. So, dia akan lebih besar. Dia punya ni, foto dia lebih comel sikit lah. Nah, kalau takut-takut cikgu-cikgu kat sekolah tak nampak ke, ada bising tak nampak kan, boleh pakai list. Okey, list. So ini kita klik ni adalah untuk icon. So nanti akan ada icon lah. Title ni kita letak sebagai view, subtitle sebagai penerangan. Okey, penerangan, lupa saya tentang penerangan ni. Ini ada pun tak apa, tak ada tahu. Itu just nak terangkan je lah. Sebab takut nanti mungkin ada first orang first time nak ni. So kita dah tahulah apa dia fungsi dia. Ha. Okey. Selepas dah siap UX ni, kita nak customize lah. Tak cantik lah macam ni. Kita nak bagi dia begini. Ada dua cara. So klik hujung ni, ada edit. Okey, bahagian pengurusan kita nak letak gambar. Okey, sebelum tu gambar kita boleh cari dulu. Okey, sekarang ni dah viral kan, pakai AI, pakai Bing apa semua tu kan, Midjourney apa. Apa ni, kat situ pun kita boleh buat boleh buat ikon-ikon yang cantik. Boleh ikut menjadi ni kreativiti cikgu. Atau nak mudah, cikgu masuk saja dekat flat icon. Okey, flat icon. Ya, dia punya flat icon, flaticon.com. Okey, so boleh carilah. Katakan nak buat management, ada tak? Management. So ambillah mana yang cikgu rasa yang sesuai, so ambillah. Macam saya dah ada download dah, siap-siap. Katakan cikgu nak ambil yang ni, so klik kanan. Okey, klik yang bawah ni, ambil PNG. Okey, yang free download sahaja. So dia akan letak lah dekat cikgu punya project. Download. Okey, saya dah download. So saya terus masuklah. Okey, so macam mana masuk? Okey, klik sini. Dia akan pergi. So saya nak letak sebagai school. Save. Okey, sama juga dekat sini pun saya nak bagi. Tadi apa, curriculum masuk ikut cikgu punya ni untuk M. Nanti cikgu cari lah, saya cari siap-siap supaya tak ada makan masa banyak sangat. Ok, koko dan save. Ok, so inilah rupa dia. Okey, kalau ni tak nak bagi cantik kan, ni tak mau ni. Ni tak mau, susah ni, nanti takut ada orang ubah ke apa kan. Okey, boleh klik sini, ambil action none. Action 2 none. Action 3 pun none. Automatik dia akan hilang lah. Dia akan besar. Okey. Dah siap. Okey, sekarang kita nak tekan pengurusan ni, dia pergi ke bahagian pengurusan. Okey, sebelum tu kita kena buat dululah menu pengurusan atau view untuk pengurusan. So create new view, tadi tambah new view tadi kan. So create new view, dia akan keluar sini. So kita namakan sebagai pengurusan. Okey, nama, okey tadi kita boleh tukar kan, Dr. App ni boleh tukar sebarang kan.
Tapi untuk yang view kedua ini dia mesti sama dengan ini supaya dia call nanti. Dia akan call dekat sini. Ah, dia akan call dekat view ni mesti sama. Tak sama dia tak panggil lah. Okey, urusan. Okey, sama juga gunakan card tapi kita tak boleh pakai next. Dia tak mahu sebelah-sebelah ni. Dia kita letak sebagai menu. Ha, bagi dia tak rampak. Kotak ni banyak ada bawah ni tak cantik. Okey, sama juga kita ambil. Okey, tadi pakai list kan. Okey, ini saya tunjuk pakai foto. Ha, ni lah gambar dia foto. Okey, ni saya dah buat siap-siap. Sama macam tadi. Saya letak ni. Kalau ni nak edit, pergi edit dulu kat sini. Barulah letak ni. Ha, so, boleh ambil gambar. Sama je kaedah dia. Okey. Okey, katakan kita nak ubah takwim ni, nak letak. So masuklah. Mana tadi? Okey, letak takwim. Mana yang smart sikit? Okey, inilah. Okey, jadi kita pergi balik ke dokta kita, masukkan save. Okey. Okey, ni kita kalau klik dia belum bagi ya, sebab kita belum lagi bagi arahan dia. Kita hanya buat satu pengurusan dulu. So inilah bentuk dia. Ini dalam kalau dalam bentuk kad lah. Ha, dia comel-comel sikit. Buat beza lah. Dia nampak beza Dr. Ed, dia besar-besar. Kalau dekat sini dia nampak kecil-kecil sikit. Itu beza view as list dan juga foto lah. Okey, sekarang kita nak bagi tahu, nak kena klik. Kita klik dekat pengurusan, dia akan keluar kat pengurusan. Okey, kita letak behavior. Okey. Disebabkan kat sini semuanya view. Ha, semuanya view, dia tak ada pergi kepada aplikasi lain atau tak pergi kepada web lain. So kita buat satu saja, go to view. Dekat behavior ni ada new action, letak tambah new action, create new action. Tengok dia akan lari bawah sikit. So kita pergi go view. Ha, kat menu untuk view kita ambil go to another view within this app. Okey, klik butang ni. So, kita ada sedikit lah nak kena ni sikit apa dia punya ayat-ayat sikit lah word. Okey, tadi kita nak view, so ambil link to view, letak insert. Okey, pergi ke data explorer ni, padam dulu. Kita ambil tadi view kan, ni view ni. Ha, sebab tu kita ambil view tu. So save. Okey. So dah ada dah go view. Okey, dekat menu lah, kena buat kat menu sebab yang kita nak klik dekat menu. Okey, so kita bahan ni. So kita bagi ni. Okey, maksudnya kita klik. Okey, sorry. So okay, dia bagi ni, kita klik ni. Dia akan view pengurusan. Ha. Okay, so klik pengurusan, dia akan pergi kepada bahagian pengurusan. Nanti lah kita buat. Kalau kita buat lain pun, buat lagi. Okay, nak katakan nak buat untuk kurikulum pula. Ha, kurikulum pun kena tambah lah. Tambah view untuk kurikulum. Macam pengurusan lah. Tadi yang tambah. Sila balik. Cepat-cepat sikit. Kurikulum. Bahagian menu. Card. Kita pakai foto juga. Ini icon. Ini sebagai view. Ini sebagai penerangan. Klik ni. Nah, dia. Okey, tu tak tu nanti setting. Kemudian okey, menu ni letak sebagai menu. Okey, dah siap. Kan. Tadi terlupa. Ok,
Okey, Dr. App, mana Dr. App? Dia titles ni sebagai view. Okey. Okey, saya tekan curriculum, dia bagilah curriculum. Okey, sorry. Tadi UX tadi nak cepat lupa nak tukar curriculum ni. So bila kita klik dekat curriculum pun dia akan bagi kepada curriculum. Maksudnya bagi curriculum dia akan bagi sama juga nanti untuk HEM cikgu tambahlah view. Tambah view, create new view. Okey. HEM tukar ni HEM. Letak sini sebagai menu. Foto. Okay, view. Okay, save. Sama nanti pun cikgu buat juga untuk co-curricular. Saya dah tunjuk semualah. Okay, dah boleh kan? Okay, tengok bahagian pengurusan. Okay, katakanlah carta organisasi ni saya nak buat sebagai dashboard. Katakanlah dashboard. Dashboard kan. Sebagai ni, maksudnya kita klik ni dia akan pergi kepada Looker Studio. Okay, profil guru ni nak buat satu app lain, app sheet yang lain, nak buat app yang lain untuk masukkan profil guru sahaja. Dan so kita klik ni dia akan pergi pada app yang lain. Dan takwim ni adalah daripada sinilah yang saya buat tadi ni. Ni. Maksudnya dalam app ni sendiri. Tadi kan. Okey, sebelum tu saya terlupa orang kena deploy kan. Awal-awal tu pun tadi dah boleh deploy siap-siap, tak ada masalah. Okey, setakat warning-warning ni cikgu boleh abaikan. Kalau ada error, cikgu dah tengoklah apa yang error dia. Okey. Tadi takwim tadi tak masuk again. So masuk takwim. Okey. Takwim pun kita letaklah ni punya. Buat dia punya UX untuk takwim dulu. Sebab ini nanti dia nak call. Okey, takwim ni kononnya saya nak buat sebagai kalender. Okey, save. Okey, kita tengok ah. So maksudnya dekat bahagian takwim. Okey, takwim ni kita kita letak sebagai menu. Okey. Okey, kita maksudnya pengurusan klik carta organisasi dia akan pergi Looker Studio. Ini aplikasi lain, ini view. Jadi tadi yang first tadi untuk ada view saja kan. Tapi ini ada tiga. Ada aplikasi, ada nak pergi web lain, ada ke takwim. Okey, jadi cikgu-cikgu kena buat behavior lainlah untuk pengurusan. So tambah new action. Okey, macam tadi dia ada view kan. So kita buat go view, tak kisahlah go view, go to view, ini ayat tak ada masalah. Action name ni bahagian pengurusan ni macam tadi juga go. Ok, so example link to view. Ok, kalau cikgu-cikgu dah mahir, cikgu boleh type lah. Saya sampai sekarang pun saya masih klik-klik macam ni supaya mudah kan, dia tak ni tak ada masalah kalau tersalah type. Okey. Go view. Okey. Dia ada tiga go view. Dia mesti okey tadi sebab tengok nak pergi kepada view. Nak pergi kepada aplikasi. Aplikasi lain terletak sebagai go app. Bahagian pengurusan. Okey. Go app ni tadi untuk view. To app kita ambil atas, go to another app sheet app.
Okey, dia punya ayat pun lain sikit. Kita ambil tadi link to view, kita sekarang kita ambil link to app. Okey, senang juga, sama juga kaedah dia. Tapi tadi view, tapi ini kita ambil app. App. Okey, save. Okey. Dan satu lagi dia ada web ni alas auto generate terus pergi ni. Okey, kenapa dia setengah dia ada, setengah tak ada? Yang taku ni tak ada. Kenapa dia tiba-tiba ada? Sebab dekat sini, dekat bahagian pengurusan, dan yang tadi yang banyak-banyak ni, yang semua dia ada URL dan automatic, saya dah dia akan naik URL. Kalau cikgu tag link ke website ke, ya, dia tak keluar, cikgu kena tukar dulu ke URL tu. Barulah dia jadi akan automatic ada dekat sini dia punya tu, sorry, behavior open URL ni kan. Okey, tapi dekat UX ni macam tadi kita buat kan, dekat bahagian pengurusan, dekat sini kita masuk hanya boleh masuk satu saja, dia tak boleh nak tekan tiga-tiga ni, satu saja. Jadi kita kena gabungkan, kita kena gabungkan. Okey, kejap eh. Okey, minta maaf lah. Ada gangguan sikit tadi. Okey, tadi so kita nak gabungkan lah dekat behavior ni. So kita nak gabungkan dekat sini ada go app, go view dan juga open URL. So letak add, create new action. So kita bernamakan go all. All. So dekat bahagian pengurusan Rian. So untuk grow, kita will group executed a sequence of action. So action yang pertama go view, go app dan juga open URL. Kita save dulu. Okey, sini dokta app. So kita letak pengurusan, dia pergi kat sini. Okey, klik carta organisasi ni, dia akan pergi kepada katakan kita nak, saya nak buat dia pergi kepada ni lah. Saya tak buat lagi carta organisasi. So dekat bahagian pengurusan ni, bahagian URL kan, carta organisasi ni nak pergi pada dashboard. Tak kisah dashboard ke Lucky Studio ke site ke apa ke Facebook ke, ada URL lah, kita letak kat URL. Okey, tadi kita untuk profil guru kita pergi kepada aplikasi. So saya dah buat satu aplikasi profil guru ni. So ambil yang atas ni. Okey, yang ni copy sampai yang sebelum dan ni. So Ctrl C ataupun copy, letak dekat app. Okey, takwim tadi kita nak buat view kan. Sudah ada view, so tak payahlah kita kacau. Okey, kita pergi ke dokta app. Kita cuba Okey, carta organisasi. Alamak, sorry. Dekat UX ni, kita pergi kat pengurusan. Kita tak tambah lagi kan. Kita letak go all, save. Okey, kita cuba. Carta organisasi, nampak dia tak pergi kan. Okey, kalau dia tak pergi, cikgu pergi balik behavior, pergi balik dekat go all ni, kita main-main sikit. Letak alu apa URL kat atas. Kan, nampak dia dah pergi lah. So kita pergi lah tadi yang kita masukkan tadi. Okey, untuk profil guru dia pergi kepada app, dia pergi kepada app. Oh, dia tak pergi, dia tak pergi juga. Tak apa, kita tukar balik go app ni atas. Kita kan. Okey, nampak dia dah pergi lah. So saya patah balik ke Dr. App tadi. Okey, takwim dia pergi tak? Okey, takwim dia pergi. Okey dah, kita biar je macam ni. Try balik carta organisasi, dia pergi. Dia pergilah kan. Okey, so macam tu lah. Okey, so siaplah kita punya menu dan juga sub menu. Nanti cikgu buatlah yang seterusnya dekat curriculum, HAM dan co-curriculum. Kaedah yang sama. Okey, sekarang saya nak tunjukkan macam nak bagi cantik sikit. Dekat UX ada brand.
So ada colour nak tak? Okay, colour. Okay, nak tak colour ni katanya kan. Okay, boleh tukar ke bawah ni. Colour semua. Ataupun bawah je ada colour, atas tak colour. Okay, katakan kita tak semua colour kat sini. Okay, nak tak show view. Nampak? Show logo. Okay, logo pun kita boleh ubah kat sini. Okay, kalau kan tak ada yang berkenan dekat sini, kita letak custom. Okay, untuk custom, kita klik sini dan kita carilah. Okay, sebelum tu cikgu kena buatlah satu ni, masukkan dalam cikgu punya Google Drive. Katakan saya dah buat, saya dah masukkanlah dalam ni. Mana? So saya ni, saya dah masukkan. So klik ni dan select. So akan jadilah ni. Dia akan keluarlah dekat sini. Okay, save dulu. Ni ada launch image pun cikgu boleh ubah. Letaklah mana-mana launch image. Nak bagi cantik letak sini kan. So setiap kali dia launch, dia akan keluar, nampak, dia akan tukar. Ataupun cikgu nak ubah sendiri pun yang boleh. Macam dia custom. Dan inilah, inilah background image, boleh masukkan. Okay, tapi satu benda yang cikgu kena fikir, bila masuk terlalu banyak sangat ni, nanti dia akan slow sikit lah. Tak nak masuk pun boleh. Okay. Okay. Okay, sekarang okay kan. Okay, satu lagi option. Option ni pastikan starting view dia kita punya menu Doctor App. Okay, dekat sini pun kita boleh ubah nak apa. Ni boleh, ni boleh tukar-tukar Rubik. Dia akan tukarlah dia punya tu, nak size besar ke kecil ke, kita boleh setting. Okay, boleh lah. Okay, kita tak nak ada tambah ni, tak nak tambah ni, kita lock. Nanti ada yang cikgu-cikgu lain tiba-tiba ni. So kita letak kat ni read only, dekat menu read only. So dia akan hilang lah, kapusan pun dia akan hilang yang tambah tu. Okay, jangan lupa save. Okay, sampai di sini dahulu saya punya ni tutorial kali ni. Okay, terima kasih dan assalamualaikum.